yang pertama yang menjadi prioritas hari ini kan adalah masyarakat rentan dan lansia. Masyarakat rentan dan lansia, seperti apa yang laporan Pak Kadis tadi sama kami, sasaran kita untuk lansia sekitar 35.000, yang rentan sekitar 15.000. Ini akan menjadi sasaran kita untuk tahap awal dulu. Setelah itu kita akan menyasar seluruh masyarakat Badung. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Badung tervaksinasi booster. Kenapa? Karena bagaimanapun juga dalam rangka menyambut pelaksanaan G20 yang dilaksanakan di Bali nanti, dipastikan bahwa masyarakat internasional, delegasi internasional tidak ragu-ragu untuk datang ke Bali, termasuk siapapun yang mau datang ke Bali.